baik ya. Doain aja yang terbaik. Tapi kenapa itu bisa sampai kayak gitu, Mbak? Doain aja yang terbaik. Mbak mau tanya saya apa juga saya jawab kayak gitu. Doain aja yang terbaik. Tapi mau kayak gitu. Awas, awas, awas. Ngomong kayak gitu bener apa enggak, Kak? Doain aja yang terbaik. Yuk, kemarin yang ketemu keluarga gimana, Teh? Apa? Krisna, kamu ketemu keluarga kamu, Kris? Ketemu kemarin aku, alhamdulillah. Keluarga aku. Jadi bercandain kayak gitu, tanggapan Tahayu kayak gimana sih, Teh? Apa mungkin bercanda beneran atau gimana, Pak? Biasa. Kaget nggak sih, Teh, kemarin diselutupin kayak gitu, Teh? Lagi lagi. Sudah biasa. Awas tangga, A. Benar apa bercanda doang? Apa ya, Kris? Tanda kebetulan. Apa sih, Kris? Nah, itu dia. Ya, emang lagi yang jalan ya. Jalan ya. Orang bercanda kok kalian bawa serius. Tapi berarti tahun depan hubungannya orang serius kok kalian bawa bercanda. Gimana sih? Tapi tahun depan itu. Gas nih. Doain aja, Mbak. Ih, bagus dong. Alhamdulillah. Tapi kalian sendiri tahu enggak sih sosok wanitanya? Oh, cuma lihat di TV-TV aja. Kayak di TV. Cuma lihat kayak di tayangan-tayangan aja. Kok nabrak, Kak? Kak Igun gak cerita apa, Pak? Gak curhat apa? Tidak, Pak, tidak. Enggak, gak curhat. Enggak, Mas. Tapi sejauh apa sih tahu soal yang sama yang sekarang? Wah, aku gak tahu, Mas. Tidak tahu menahu, Pak. Tapi doanya mungkin buat Kak Igun? Didoakan, semoga. Bahagia, semoga dilancarkan kalau memang benar. Eh, didoakan semoga lancar kalau memang benar, semoga dimudahkan semuanya. Belum, belum kenal. Tapi udah ada omongan kayak Kak Igun kemarin? Enggak. Mau menikah Kak Igun? Enggak ada omongan. Tidak, Mas. Tapi menyetujui enggak sama Bella ini? Dukungannya kayak gimana Kak Igun? Ya, support aja doanya ya. Kapan sih kalian rencananya? Tahun ini atau gimana? Aku belum tahu. Selamat datang di Entertainment Pod. Kabar kali ini datang dari pedangdut Ayu Ting Ting. Akhirnya pamer foto bareng Adit Jayusman, Ayu Ting Ting, siapa bilang putus. Sebelum lanjut ke video ini jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Sempat diisukan putus dengan Adit Jayusman. Penyanyi dangdut Ayu Ting Ting akhirnya untuk kali pertama mengunggah foto berdua dengan kekasihnya itu. Lewat akun media sosialnya, Ayu memajang fotonya bersama Adit yang terlihat tersenyum bahagia. Dalam unggahan itu, Ayu juga tidak lupa memberi keterangan dan emoji pria dan wanita serta tanda hati di antara keduanya. Siapa yang bilang putus, tulis Ayu dikutip dari akun resminya @ayutingting92, Jumat tanggal 6 November tahun 2020. Unggahan Ayu itu langsung mendapat komentar bernada restu dari Umi Kalsum, ibunda Ayu. Bahagia selalu ya nak @ayutingting92 @adikjai amin. Tulis Umi lewat akun @mom_ayting92. Begitupun adiknya yang juga ikut berkomentar di unggahan Ayu. Siapa emang yang bilang putus? Orang sirik aja tuh yang bilang putus, tulis Siva. Sebelumnya, Ayu ramai diberitakan putus dari Adit karena ucapan yang dilontarkan Ivan Gunawan di acara Brownies. Kamu putus ya, Ayu? Tanya Ivan saat itu di acara. Saat itu, Ayu sempat membalas agar tidak mencampuri kehidupan pribadinya. Ayu juga sempat mengatakan, itu semua hanya lelucon di panggung. Orang bercanda aja kok dibawa serius, tutur Ayu dikutip dari YouTube KH Infotainment. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa ya, tinggalkan komentar di kolom komentar, like dan subscribe untuk channel ini, terima kasih.